Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di channel Sukma Lanang Sajati. Kita berada dan masih terus berada di konten ngaji. Lalu apa yang akan saya bahas pada video kali ini? Sekarang saya akan membahas dua jenis kasyaf. Ya, banyak orang-orang yang tertipu. Jujur, banyak orang-orang yang tertipu. Ada banyak dukun di luar sana yang bisa melihat jin, yang bisa meramal, mengetahui masa depan dan lain sebagainya, memprediksi sesuatu hal yang akan terjadi, mengetahui jodoh seseorang, akan cerai tahun berapa, segala macam ya. Jika kita ngomong, wah itu dukun-dukun bohong, sebenarnya salah juga. Karena memang dukun-dukun itu prediksi dan ramalannya memang banyak yang terbukti. Nah, dukun-dukun ini tidak bisa kita sebut sebagai orang yang kasyaf, ya. Kasyaf itu ada dua jenis. Nanti ini banyak lagi nih kalau kita bahas lagi, dari mulai kasyaf, ada mukasyafah, ada musyahadah, banyak ya. Mukasyafah penyingkapan, musyahadah penyaksian, itu ada lagi bahasanya panjang. Nah, kita bahas kasyaf aja dulu ya. Nah, di dalam kasyaf ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama kasyaf nariyah dan kasyaf nuriyah. Apa bedanya antara kasyaf nariyah dan kasyaf nuriyah? Kalau kita bahas panjang lebar, ini akan mungkin 10 jam pun kurang kayaknya ya. Kita bahas secara simple, padat dan jelas ya. Kasyaf nariyah adalah kasyaf yang berasal dari setan. Kasyaf yang berasal dari setan. Dan ingat, setan bukan dari golongan manusia, tapi setan dari bangsa jin. Setan dari bangsa jin. Yang kedua ada kasyaf nuriyah. Kasyaf langsung pemberian dari Allah. Ya. Lalu apa bedanya? Seperti ibarat lampu. Ini lampu, ini api. Ya. Kasyaf nariyah adalah lampu. Lampu yang bercahaya, terang benderang, yang berasal dari tubuh kita. Kenapa bisa terang? Karena ada baterainya. Baterai itu adalah pemberian Allah. Kenapa Allah memberikan baterai? Karena ibadah kita, karena amal kita, karena kesolehan kita, keistiqomahan kita, dan lain sebagainya. Makanya turunlah baterai dari Allah sehingga diri kita yang asalnya gelap menjadi terang. Ini pengibaratannya biar simple, biar mudah dipahami. Itu kasyaf nuriyah. Yang kedua ada kasyaf nariyah. Kasyaf nariyah ini seperti ibarat kita berada di ruangan gelap, kita membakar obor, ya. Api kan, nar itu api. Kita membakar obor, terang. Kita bisa melihat sesuatu hal yang gelap karena obor tadi. Tapi secara tidak sadar, obor tadi akan membakar habis diri kita. Misalkan diri kita adalah sumbu. Memang kita bisa melihat hal-hal yang tidak orang lain lihat. Tapi saat kita melihat hal-hal tersebut, kita mengetahui hal-hal tersebut secara tidak sadar, diri kita habis terbakar oleh api. Maksudnya apa? Saat kita mendapatkan bantuan dari bangsa jin untuk melihat sesuatu hal yang gaib, yang samar, yang sifatnya masa depan, yang sifatnya tidak bisa diketahui. Gaib ada dua ya, nanti kita bahas. Gaib nisbi dan gaib mutlak. Kalau gaib nisbi mah ya seperti gempa, tsunami, hujan, itu gaib nisbi. Nisbi itu relatif ya. Kenapa? Karena gaib nisbiah, gempa bisa diprediksi dan bisa diketahui oleh BMKG. Ini namanya gaib nisbiah. Tapi gaib mutlak itu adalah gaib-gaib yang memang hanya haknya hanya ada di Allah. Haknya hanya milik Allah. Seperti mengetahui kapan kematian, mengetahui jodoh seseorang, rezeki seseorang, ini gaib yang sifatnya mutlak. Karena orang tidak akan tahu tentang gaib yang sifatnya mutlak ini kecuali kalau Allah memberitahu gitu. Nah, seperti banyak dukun-dukun ilmu hitam yang menggunakan bantuan jin dan setan untuk melihat hal-hal yang gaib. Nah, secara tidak sadar saat mereka melihat hal-hal yang gaib tersebut, diri mereka terbakar habis oleh setan. Terbakar habis apanya? Akidahnya terbakar habis, amalnya terbakar habis, ibadahnya terbakar habis, dan lain sebagainya. Yang paling bahaya adalah tauhidnya terbakar habis. Kenapa? Karena terkadang dukun-dukun ilmu hitam yang menggunakan kasyaf nariyah ini, mereka menggadaikan tauhidnya sendiri. Ada yang bahkan sampai titik berani meninggalkan sholat secara jelas. Maksudnya begini,
Kita yang tidak sholat tapi sadar sholat itu kewajiban. Orang yang sekarang tidak sholat tapi tahu sholat itu kewajiban. Nah, dukun-dukun ini mereka terkadang mengklaim bahwasanya sholat sudah tidak wajib bagi saya karena saya sudah kasyaf, karena saya sudah berada di makom ini, karena saya sudah ma'rifat dan lain sebagainya. Dia secara jelas wani atau berani untuk tidak mewajibkan sholat dengan klaim dirinya sudah berada di makom dan level ruhani tertentu, berada di level spiritual tertentu. Nah, yang seperti ini biasanya mereka tertipu atau terbakar dengan kasyaf naria. Mereka pikir mereka sudah kasyaf, padahal kasyaf mereka berasalnya dari jin. Jin memberitahu informasi yang tidak mereka ketahui, ya, memberikan informasi tentang bencana, tentang masa depan dan lain sebagainya, diberitahu kepada dukun ini. Dukun ini tidak sadar dan akhirnya dirinya terbakar habis oleh kasyaf naria. Terkadang mereka berada di makom yang lebih buruk, yaitu makom murtad, karena statement-statement yang mereka buat. Nah, statement-statement ini biasanya berasal dari jin, seperti Lia Eden, ya, Ahmad Musadek, mengklaim, mengaku didatangi Jibril, padahal itu jin. Lia Eden melihat cahaya, memang betul melihat cahaya, cuman cahaya itu bukan Jibril, dia tertipu oleh jin. Ya, inilah kasyaf naria. Memang betul melihat sesuatu hal yang sifatnya spiritual, tapi sesuatu hal tersebut bukanlah malaikat dan bukanlah dari Allah, melainkan itu adalah talbis atau tipu daya setan, ya. Itu tadi kasyaf naria dan kasyaf nuria. Jadi teman-teman jangan bangga dulu, jangan kagum dulu jika ada seseorang yang bisa mengetahui masa depan. Patokannya apa? Patokannya kita lihat syariatnya dulu, syariatnya dulu kita lihat. Orang ini mengaku bisa begini, bisa begitu, lihat akidahnya, lihat ibadahnya dan amalnya. Mungkin kalau ibadah dan amal ini urusan private orang, ya. Karena ada wali-wali Allah yang suka nguji. Ada wali Allah yang kita lihat gak pernah sholat, padahal dia sholat. Padahal dia sedang menguji dan menipu pandangan kita. Apakah pandangan kita masih bisa suudon atau bisa husnuzon kepada wali tersebut? Banyak wali-wali yang seperti itu. Wali-wali yang sedang nyoba, sedang nguji kita, sedang nguji dan nyoba hati, pikiran dan perasaan kita, ya. Nah, kalau masalah ibadah dan amal mungkin itu urusan privacy antara si individu dan Tuhannya. Tapi kita lihat akidahnya, ucapannya kita harus lihat dan harus paham. Kalau ada orang yang aku bisa begini, bisa begitu, bisa mengetahui masa depan, tapi ucapannya dia sampai ngomong sholat itu gak wajib, sholat itu makomnya di makom syariat, orang yang sudah makomnya ma'rifat, hakikat sudah tidak perlu sholat, ini dia sedang kasyaf naria. Meskipun dia bisa memprediksi masa depan, mengetahui jodoh orang, mengetahui usaha yang bagus kemana, rezeki orang itu di mana, meskipun dia tahu itu, dia bukan wali, tapi dia adalah orang-orang yang sedang terperdaya, tertipu dengan tipu daya setan. Inilah yang namanya kasyaf naria. Oleh karena itu kita harus hati-hati. Jangan mentang-mentang pakai sorban kita percaya, jangan mentang-mentang pakai peci kita percaya. Enggak, kita lihat dulu ucapan dari orang tersebut bagaimana, sesuai dengan agama, sesuai dengan syariat atau tidak. Ucapan, tingkah laku, akidah dari orang ini bagaimana, sesuai dengan agama tidak. Karena jika ibadah dan amal itu urusan pribadi, tapi akidah dan syariat itu bisa kita nilai dari sesuatu hal yang sifatnya ruhani. Tolak ukurnya ada di syariat. Karena tidak mungkin ada orang yang ruhaninya naik ke langit, ruhaninya mencapai makom-makom yang tinggi, jika syariatnya cacat. Syariat itu ibarat sendal, ibarat sepatu, ya, ibarat mobil, ibarat kendaraan. Syariat itu kendaraan. Tidak mungkin ada orang yang bisa jalan jauh keluar daerah tanpa sendal, tanpa kendaraan, ya, tidak mungkin. Pasti perlu kendaraan. Begitupun orang-orang yang wali-wali Allah, orang-orang yang kasyaf, lihat dulu akidah mereka bagaimana, pemahaman mereka bagaimana tentang agama, lihat dulu itu. Karena kalau pemahamannya ngawur, gak mungkin dia bisa kasyaf. Kalaupun dia mengetahui hal-hal yang gaib, ini pasti kasyafnya dari setan, gitu ya. Itu tadi ada dua jenis, kasyaf naria dan kasyaf nuria. Bagi teman-teman, terutama para pencari ilmu, apalagi ilmu hikmah, kita mungkin lumrah menemukan orang-orang yang kasyaf naria, ya, yang aku bisa kasyaf segala macam tapi ternyata akidahnya sesat. Banyak kok, dari mulai ya muncul di TV-TV, pengobatan-pengobatan gak jelas, aku bertemu nabi, bisa memanggil nabi, bisa memanggil malaikat, banyak, ya. Kemungkinannya dua, kesaksian dia bohong atau memang dia terbohongi oleh setan, gitu ya. Jadi hati-hati, kita lihat akidahnya dulu, ya.
Semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua semakin berhati-hati terhadap orang-orang yang mengklaim dirinya sudah ada di makom kasyaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.